Pemirsa, lama nggak live yang langsung selfie. Masa kamu yang tak selfie? Ana sedang mengarahkan pasien muda usia 24 tahun, sudah kecanduan obat kuat sejak pengantin baru. Karena sering nggak boleh gitu, gini. Nah, karena sering lihat bokep, sejak pengantin baru, pasien ini usia 24 tahun, loyo di awal permainan. Terus itu tadi yang belakang, waktu bungku-bungku paha belakang, ini paha dalam, sekarang paha depan. Nah, sabar ya, banyak WA masuk. Mbak Ana kok sekarang nggak pernah live ya? Ya karena kalau jadwal padat nggak sempat memang. Lepas, rileks, atur nafas, bagus, kobra ya. Sedang mengarahkan pasien 24 tahun, keluhan kecanduan obat kuat sejak malam pertama karena hobinya suka lihat bokep dan membiarkan cairan lepas untuk pelampiasan. Meskipun masih ori saat merit, belum pernah dipakai, tapi karena sering membiarkan cairan keluar saat tidak bisa menahan libido karena hobinya nonton bokep. Mengeluhkan loyo. Bagus. Oke, stop ya. Tiga bagian paha udah ya. Tengah, bro. Mengeluhkan loyo sejak pengantin baru. Yuk, goyang. Terus, pelan. Kalem. Oke, sudah hafal ya. Bagian atas, tangan tarik. Itu untuk aliran darah ke area tengah. Ke penis untuk pelan loyonya, buka sedikit lebar kaki, tulang belakang lurus, tangan taruh ke atas dan tarik ke belakang supaya ada stretch dada, kemudian dada busungkan supaya bagian perut bawah tertarik. Nafas rileks dalam durasi yang cukup lama. Ini kalau kameranya tak balik lucu nih. Ada sesuatu. Ada pemandangan. Terus kalau pegel, rilekskan tangan. Tangan rileks. Turun. Lemaskan 3 kali. 1, 2, lemas, lemas. Oke, tarik lagi. Nah, kalau bisa powerful begitu, 5 kalian cukup. Terus buka sedikit lebar supaya ada poin lebih. Nah, tulang belakang lurus, kedua tangan tarik ke belakang pelan-pelan, stretch dada, kemudian tarik perut bagian bawah dengan dada dan tangan. Terus lakukan ini 5 kali ya. Udah hafal? Yuk, satu tangan di pinggang. Satu samping telinga. Terus stretch pelan-pelan. Pelan. Pelan supaya nggak cedera. Bagus. Bagus, nggak boleh dilipat kakinya. Lurus semua. Nah. Pelan, stretch. Dibilang jangan terlalu meliuk, ntar aku suruh gantiin tulang kamu nanti. Tapi kalau kamu merasa nyaman, nggak apa-apa, lebih bagus memang. Oke, kayaknya kan sudah lumayan lentur. Ayunkan 3 kali, lebih bagus lagi yuk. 1, 2, 3. Baru sisi satunya. Itu secara bergantian ya. Oke, sekarang yang ini. Gabung, pisah, gabung, pisah. Cermin, lihat cermin. Sejajar, siku sejajar bahu, tapi bahu bukan ditarik. Yang ditarik ke atas sikunya. Nah, tahan. Durasi lama dong, tahan. Sama kayak tadi, cuma ini pakai siku, tahan. Stretchnya nggak boleh kencang-kencang. Stretchnya hebat tapi slow tarikannya. Ayo busung kan, kurang busung dadanya. Nah, kayak gitu. Itu sedang mengalirkan darah ke penis untuk keluhan loyo dan kurang sensitifnya. Kamu udah boros pemakaian soalnya. Ya. Oke, lemas. Gitu boleh, lenturkan ke bawah 3 kali boleh, itu diulang-ulang ya. Oke, habis itu sudah semua kan? Yuk jogging, meskipun dalam ruangan, slow jogging. Jangan terlalu kecil. Jadi yang dimaksud jogging kecil itu bukan jogging langkahnya kecil-kecil, bukan. Bukan juga kayak dibikin-bikin lebar-lebarin, bukan. Tapi ya bayangin di lapangan lah, meskipun dalam
ruangan, nggak perlu cepat-cepat, kamu kayak ngejar maling. Slow, jadi maksudnya jogging ringan itu slow. Nah, nggak apa-apa. Dadanya agak busungkan dikit supaya perut bagian bawah ketarik. Nah, seperti itu ya. Misalnya capek, ya. Yuk, agak cepat. Nah, ini untuk gantiin joggingnya supaya tetap ada upaya aliran darah ke penis lebih banyak dibanding hanya jalan, ya. Jalan dengan membawa kedua tangan ke atas, kemudian tarik untuk stretch dada dan perut bagian bawah. Ini menggantikan jogging saat kaki kamu pegal, ya. Sesudahnya, kan udah selesai semua tuh. Yuk, sandaran. Sandaran di dinding. Oke. Sudah, relax ya. Atur nafas, sandaran semuanya. Nyandar. Jinjit powerful. Full. Oke. Bagian penis. Dorong. Set. Dorong. Nah, stop. Udah, atur nafas. Nah, lakukan ini selesai berolahraga. Ya. Misalnya banyak duduk, ini untuk mengembalikan struktur tulang yang berubah. Efek duduk. Ya. Turun pelan-pelan, normalkan lagi, nah, diulang sekali lagi, boleh dua kali lagi, boleh. Sesudahnya, ya, sesudahnya, nah ini udah tahu ya, beberapa kali. Kalau sudah, lihat, udah rileks, rileks. Kalau sudah, nih. Ini ibaratnya handphone kamu ngecas. Kamu rasa lobet, nah ini untuk ngecasnya. Ojo meringis-meringis, enak meringis. Singkat. Sungkan. Nah, kayak gini ya, untuk nambah baterai ibaratnya handphone. Ya, nikmati. Ya, itu supaya dia agresif. Biar nggak tahu-tahu down. Ya. Juga untuk mengurangi risiko penis mengecil, nafasnya rileks. Ya. Kalau sudah seperti tadi. Ya, tanganku. Tak. Tak. Hah? Ayo, dipikir aku nggak tahu. Mengerjain pasien mudah, ini anduknya. Mohon doanya, mudah-mudahan terapi ini bermanfaat. Kepala di sini, kaki hampir sentuh dinding. Ya. Kepala di sini, Pak.